tapi apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Quran ini buat-buatan otak, isi kepala, hati, perasaan, mulutnya, pastilah tak ada surat Maryam. Surat Maryam, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam. Maryam itu siapa? Mak Nabi Isa. Kalau Quran ini buatan dia, tentu dibuatnya surat Aminah, surat Khadijah, surat Aisyah, surat Fatimah, nama anak, nama emak, nama istri. Tapi dia bukan buatan dia, ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang selalu kita baca setiap malam, kalau tak bisa setiap malam, malam Jumat, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau adalah salah satu dari rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau bawa itu tanzilal azizir rahim. Ini yang dibawa Muhammad SAW adalah tanzilal azizir rahim. Anak-anak kita perlu dikasih jawaban. Nah, agama kita bukan agama Muhammadis, bukan agama yang dinisbatkan ke kota. Ada agama yang dinisbatkan ke kota? Ada. Mana? Nasrani. Nasrani itu artinya Nazaret. Nazaret. Nasrani artinya orang Nazaret. Nazaret itu satu kota di Palestina. Itu orang mana tu? Orang Nazaret. Itu orang mana tu? Orang Nazaret. Makanya kalau disebut ini kawan saya Pak Ustaz, dia orang Nasrani, itu artinya orang Nazaret. Jadi kalau ada orang Nasrani asalnya Tapanuli Utara, itu tak cocok. Karena Nasrani artinya Nazaret. Ujungnya itu kalau orang Makkah, Makki, orang Makkah. Ustaz Abdul Somad, anak Abdul Somad Al-Indonesi, berarti orang Indonesia. Al-Kampari, orang Kampar. Al-Kulimi, orang Kulimi. Al-Banjari, orang Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar. Menulis kitab fikih Sabil al-Mubtadi'. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Minangkabau. Syekh Yasin Al-Fadani, ulama besar di Makkah, banyak kitabnya. Syekh Yasin Al-Fadani, Fadani, orang Padang. Fadani, Padang. Yang payang buatnya Al-Bukit Tinggi ya, ini payang. Jadi ketika disebut dia apa? Nasrani. Nasrani artinya orang Nazaret. Tapi pernahkah agama itu disebut? Agamanya apa? Madani. Madani orang Madinah. Pernah dengar Madani? Agamanya apa? Agama Madani. Tidak ada. Nama kota ada, kota metropolitan yang Madani. Madani itu semua bukan agama. Ketika dinisbatkan kepada orang, dinisbatkan kepada kota, dinisbatkan kepada kampung, agama Islam tidak dinisbatkan kepada Muhammad, tidak dinisbatkan kepada Madinah, tapi Allah langsung memberi namanya. Waraditu lakumul Islam. Agama apa? Bangga kita mengatakan agama saya Islam. Orang yang Islam itu disebut dengan muslim. Kalau perempuan Musliman, muslimin Musliman, mukminin mukminah, belum kawin belum sunat. Inna, satu hari berapa kali kita mengaku orang Muslim? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku orang Muslim. Tak pernah dia bilang wa ana minal madani, aku orang Madinah. Tak. Wa ana minal Muhammadi, aku orang Muhammad. Tak. Yang dia bawa bukan nama orang, yang dia bawa bukan nama kampung, tapi nama kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama masjid kita ini pula Masjid
diambil dari nama itu. Apa nama masjidnya? Islamiyah. Kenapa ujungnya miyah? Dinisbatkan kepada Islam. Islami, Islamiyah, Islam. Kenapa dikasih nama masjidnya Islam? Allah tanya lah pengurus nama sejarahnya. Yang jelas ingin supaya menebar kedamaian. Islam itu apa artinya Pak Ustaz? Silamim. Islam. Aslama yuslimu Islam. Silamim. Salam. Itu tadi yang kita ucap selesai sholat. Allahumma atas salam. Agamaku Islam. Aku orang Muslim. Salam artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Kain yang tidak ada noda, putih bersih. Salam. Makanya tempat yang tidak ada hirup pikuk, tidak ada caci maki, tidak ada bohong, tidak ada sumpah serapah. Tempat itu disebut dengan wa adkhilnal jannata daras. Apa maknanya? Kalau sudah Islam, lidahnya. Siapa orang Islam itu ya Rasulullah? Man saliman muslimun min lisanihi. Selamat orang lain dari lidahnya. Ibu dari mana? Masjid Islamiyah. Orang apa? Orang Islam. Kalau gitu muslimah? Iya. Kenapa ngomongnya kasar? Terserah aku lah, jangan tanya. Oh, enggak Islam. Orang Islam itu lidahnya lembut. Man saliman muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya. Kalau ada orang Islam ngomongnya kasar, bukan Islam. Bapaknya Islam, emaknya Islam, masjidnya Islamiyah, kampungnya Islam, casingnya Islam, signalnya setan. Karena Islam itu lembut. Man saliman muslimun min lisan wa yadi, dan tangan. Mulutnya, lidahnya, dan tangannya. Ini sekarang banyak orang mulutnya memang tak kasar, tangannya. Dan sekarang orang jarang bicara. Ada orang tahan dari pagi sampai sore tak bicara, tapi tangannya. Oleh sebab itu kata Nabi, man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya, wa yadi, dan dari tangannya. Alhamdulillah Pak Ustaz, tangan saya tak pernah berpeling orang, tak pernah menjewer orang, tak pernah mukul orang, tak pernah nombong pokok kayu, tak pernah mengganggu urusan. Memang tangannya tidak tanda tangannya. Tangannya sudah meluluh lantahkan kebun karet, kebun gotah, kebun sawit, habis. Halaman pagar rumah orang hancur berkeping. Tergantung kemana, kalau ke atas 2 hektar, kalau ke bawah 10 hektar. Nah, jadi Islam. Jadi yang selama ini mengatakan siapa itu orang Islam? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Makanya jangan hanya memaknai Islam hanya satu saja. Apa itu Islam? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Baru satu hadis. Hadis lain ada. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisan, dari lidahnya, wa yadi, dari tangannya. Apakah jamaah masjid Islamiyah sudah selamat lisannya dan tangannya tak menyakiti orang lain? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Kalau kita ditanya orang macam-macam, wala taqulan, buka surat Al-Kahfi ketika Nabi ditanya tentang Zulqarnain. Ya Muhammad, ya. Tolong ceritakan kami tentang Zulqarnain. Besok aku ceritakan. Langsung turun ayat menegur. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan mengatakannya besok pasti. Illa ayyasha Allah. Insya makna insya Allah itu jadi, tapi insya Allah itu aslinya. Orang sekarang insya Allah itu artinya tak jadi. Ibu datang arisan besok. Kalau insya Allah tak jadi itu. Nah, kita rubah makna insya Allah adalah rendah hatinya orang beriman. Dia
dia tidak mau mendahului takdir Allah, umur panjang, badan sehat, jadi Ustaz Somad ceramah di Masjid Islamiyah, insyaallah. Insyaallah ya, apa tidak puasa? Insyaallah. Makanya SMS saya baru pendek, insyaallah. Betul nih Pak Ustaz, insyaallah. Nah, insyaallah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Islam, jangan definisikan Islam dari satu hadis. Tutimu ta'am, kasih orang makan. Afsus salam, tebarkan salam. Tutimu ta'am, kasih orang makan. Waktu salli bin layli wa nasuniyam, salat di tengah malam. Tadkhul jannata bisalam, kau akan masuk surga dengan selamat. Jangan memahami Islam dari satu hadis saja. Tapi jangan keluar gara-gara saya sampaikan Islam itu adalah selamat lidahnya, selamat tangannya, selamat orang lain dari lidahnya, selamat orang lain dari tangannya. Besok tak ada yang sholat subuh ke Islamnya. Hayya 'alas shalah. Kenapa habis maulid kita ada? Besok pagi ditanya, kenapa kalian tak sholat subuh? Kata Ustaz Somad, yang penting lidah kita selamat, tangan selamat. Oh, itu tak betul. Sholat subuhnya tetap berjamaah, ramai, tapi lidahnya seimbang. Ada orang sholatnya rajin, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, sholat-sholat tasbih, tapi lidahnya kasar. Kalau ngomong sama dia 5 menit, menit pertama aja hati kita tenang. Masuk menit ketiga keempat hancur macam kaca yang tunggu batu, tang. Yang darah tinggi kuman mati betul. Kasar cakapnya. Ustaz dari tadi ngomong cakap kasar, Ustaz yang paling kasar. Begitu dia mas ya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Mulut, maka kata pepatah Melayu, mulut kamu limau. Banyak orang tak pandai bersilat, orang Melayu tak pandai bersilat, itu air, cacat, pantang, mesti bersilat. Makanya beda kain songket anak lajang sama yang sudah nikah. Anak lajang, songketnya di atas lutut. Kalau sudah menikah, di bawah lutut. Kenapa begitu? Karena kalau dia anak lajang, macam-macam musuh datang, mudah dia buka silat. Maka ibu besok kalau mau undangan tengok songket bapak. Kalau dipasangnya di atas lutut berarti dia belum nikah. Tuh, banyak orang tak pandai bersilat sekarang. Dulu orang Melayu pandai bersilat. Sekarang banyak orang tak pandai bersilat, tapi bersilat lidah jago. Lidah kasar, cakap tak tentu arah. Oleh sebab itu, maka malam ini kita mengembalikan lagi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang kita kaji malam ini dipakai untuk mengukur diri. Saya tak ingin selesai acara Maulid Masjid Islamiyah ini dipakai untuk mengukur orang. Kalau kita punya bahan meteran, jangan dipakai meteran untuk mengukur orang. Saya tak mau besok saya dapat SMS. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah pengajian tadi malam barulah saya paham rupanya tetangga saya itu tak ada yang Islam satu pun. Kok dipakai ukur orang? Pakai ukur diri kita sendiri. Apakah selama ini cakapku sudah lembut? Apakah selama ini aku tidak kasar? Apakah selama ini aku tidak menganiaya orang lain? Menempeleng, memukul, menunjang, menyimpah, menyikut, menanduk. Memang dia tak bertanduk, tapi bisa menanduk. Ini kan luar biasa. Nah, ketika kita sudah selamat, insya Allah tidak ada dosa yang bisa dihapuskan kalau dosa itu silap kepada manusia. Kalau kepada Allah, saya bukan menyepelekan Allah, enggak. Ada silap salah sama Allah, mudah cara menembus minta ampunnya. Masalah ampun tak ampun itu hak prerogatif Allah. Tapi caranya diajarkan Allah. Bagaimana caranya? Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada engkau silap salah, khilaf, buat salah, ya tatahhar, mandi. Pak Ustaz, mandinya di sungai atau di kolam? Mandilah, mau di sungai atau di kolam. Mandi. Tapi sama mandi, wudu. Tak bisa wudhu, kata dokter rumah sakit sudah diponis jangan kena air ya. Kalau kena air
bisa mandi, wudu, tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, berarti udah mati. Tayamum yang paling rendah. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat dua rakaat. Salat sunat apa namanya? Usalli sunnatal taubat. Usalli sunnatal taubat. Jangan kuat-kuat, nanti dengar kawan. Allah Akbar. Kuat pula di masjid pula. Usalli sunnatal taubat. Tanya kawan, kenapa? Usalli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Iftitah Fatihah. Ayatnya apa Pak Ustaz? Terserah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mama dia mencari ayat. Ujung-ujungnya kul huwallahu ahad. Habis itu salam macam salat sunat biasa, summa yastaghfirullah, minta ampun, astaghfirullahalazim. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau ada orang baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, nanti yang pendek. Tapi kalau ada dia, astaghfirullahalazim. Itu panjang dulu. Entah baca itu, entah yang lain, Allah malam. Yang jelas, kita husnuzan, dia sedang beristighfar. Engkau silap, engkau salah, engkau khilaf, engkau buat salah pada Allah. Mandi, tak bisa mandi. Wudu, tak bisa wudu, tayamum. Salat-salat dua rakaat, istighfar. Illa farallahu la. Allah mengampuni dosa. Ini dosa kepada Allah, kepada manusia. Tapi kalau dosa kepada tetangga, bisa dosa kepada tetangga, salat-salat dua rakaat. Ya Allah, ampunkanlah silapku kepada tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah muka, sebelah belakang, atas, bawah. Tak bisa. Oleh sebab itu kalau selama ini suka menganiaya orang, cakap kasar, mulutnya ember kosa, lebih hebat dari itu. Maka tak ada cara lain kecuali memperbaiki. Selesai acara maulid, berubah tingkah, berhasil maulid. Habis maulid tak ada perubahan apa-apa. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Kalau sudah saudara setan, baca ayat kursi ngusir setan, setannya tak boleh. Kenapa? Karena sesama setan dilarang saling mengusir. Allahu la ilaha illa huwa yuhyil wa yumiit, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kata setan, masa sama-sama setan ngusir? Tak boleh gitu bro, kata dia. Innal mubazirin, orang yang mubazir, kanu ikhwana syayatin, dia saudara setan. Malam ini kita sedang mendudukkan diri. Ustaz Abdul Somad ini macam udah bersih aja. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Abdul Somad bukan orang suci. Abdul Somad lidahnya masih kasar. Abdul Somad cakapnya masih banyak menyinggung perasaan. Abdul Somad tangannya masih kasar. Selama Ustaz ngajar pernah nempelik mahasiswa? Belum. Kenapa tuh Ustaz nempelik? Takut saya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga itu kampus. Sekarang guru kalau nempelin siswa, oh hati-hati. Ustaz dulu waktu sekolah pernah dipukul, kepala saya diantukkan kepala sekolah. Untung tak geger. Masih hidup kepala sekolah saya. Masih hidup. Saya balik kampung, saya jumpa, saya cium juga. Tak sakit aja, sakit. Ingat ada saya. Saya menganggap dia sayang sama saya. Mungkin saya juga nakal. Saya diundang ceramah di buka bersama mahasiswa, dosen, dekan, rektor di Fakultas Tarbiyah. Ceramahlah saya nyambut puasa. Alhamdulillah di Fakultas Tarbiyah ini saya tidak merasa sebagai tamu, walaupun hari ini saya diundang sebagai penceramah, karena yang di hadapan saya ini adalah dosen-dosen saya. Itu dosen saya yang dulu pernah melempar saya pakai penghapus. Ada senyum. Tak
saya dulu nakal, tahai. Ustaz pernah melempar kata, ngajar tinju pernah. Artinya apa? Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Nabi itu, Pak Ustaz, pernah cakap kasar. Oh, Nabi tak pernah cakap kasar. Tadi kita waktu sholat, Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ziarah masuk dari Babu Salam. Bapak jamaah umrah sekalian, kita masuk dari Babu Salam ya. Jalan pelan sampai di depan makam Nabi. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika ya Habiballah. Assalamualaika ya Safwatullah. Assalamualaika ya khairah khalqillah. Assalamualaika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makam Nabi, ini dia. Dulu orang kalau mengucapkan salam ke makam Nabi gini, Assalamualaika ya Rasulullah. Sekarang lihat, membelakang. Assalamualaika. Tengoklah, saya sudah banyak saya tengok orang-orang. Assalamualaika. Kalau orang Islam jumpa Nabi, dia katakan Assalamualaika. Tapi kalau orang Yahudi kalau jumpa Nabi, apa kata dia? Assalamualaikum. Mirip, Pak Ustaz, mirip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa bedanya? Assalamualaikum. Lam alif. Assalamualaikum. Alif tak pakai lam. Bedanya jauh. Assalamualaikum. Keselamatan untukmu. Selamatlah engkau. Assalamualaikum. Matilah. Jadi kalau ada orang mengucapkan itu sama ibu, sama bapak nanti, Assalamualaikum. Yang macam-macam, Yahudi ya, Yahudi ya. Orang Yahudi suka main preset-presetan. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka kalau ada kawan bapak, kawan ibu, kawan adik suka presetan, itu cucu-cucu Yahudi. Assalamualaikum. Mendengar itu, kebetulan sama Nabi ada istrinya, ibu kita semua, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah langsung membalas. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam. Walanah. Matilah kalian. Kalian dilaknat oleh Allah. Mendengar itu apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah. Sahabat Aisyah. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lembut. Tak boleh kau cakap kasar. Mendengar itu apa kata Aisyah? Mereka sudah memakimu. Kenapa kau tak balas? Kata Nabi, aku sudah balas. Aku tak dengar. Nabi balas. Apa bunyi Nabi balas? Wa'alaikum. Wa'alaikum artinya kamu juga. Matilah kau Muhammad, kamu juga. Nanti Muhammad. Jadi tidak mesti keluar dari mulut kita kasar. Ustaz, kalau tak tahan keluar juga. Ini pantang dipancing. Minyaknya bukan minyak pertamak, minyak pesawat. Pelurunya bukan 5 dia siapkan, peluru rambu. Pantang dipancing. Dipancing satu binatang, satu kebun binatang sudah siap dari mulut. Iti ayam angsa pasmokor. Ini bukan orang Islam. Karena orang Islam itu ucapannya salam. Dibacalah Yasin malam Jumat. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Dibilang 3 kali. Anaknya nanya, "Mah, kok dibilang 3 kali?" Entahlah dari dulu orang bilang 3 kali. Salam keselamatan. Qawlan ucapan mir rabbir rahim dari Allah Ta'ala. Ucapan itu siapa yang bawa? Malaikat. Dari mana? Mir Rabbir Rahim dari Allah. Untuk siapa? Untuk penghuni surga. Hai penghuni surga, salamun qawlan mir Rabbir Rahim. Saking inginnya ibu, saking inginnya bapak, diulangnya 3 kali. Salamun qawlan. Allah hanya memberikan salam kepada orang yang mulutnya menebarkan salam. Aksus salam, tebarkan salam. Bahasa Inggrisnya peace. Makanya ada green peace, green hijau, peace damai.
hijau damai, reboisasi menumbuhkan tanah taman. Peace artinya salam. Kalau lebih peace itu kunci. Peace salam damai. Hutan sudah dibakar, hutan sudah dihabiskan, maka datanglah LSM, lembaga swadaya masyarakat. Orang barat menyebutnya NGO, non government organization. Apa isinya? Greenpeace menghidupkan yang hijau-hijau lagi. Tak boleh binatang ini jangan dibunuh. Daftar binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Trenggiling, monyet, orang hutan. Banyak yang tak ingat saja. Ada catatan. Kenapa tak boleh? Pokok kayu yang tak boleh ditebang. Kalau ditebang ni pokok kayu illegal logging. Kalau dipotong ni pokok kayu tangkap. Ada Polhut, polisi kehutanan. Sekolahnya dekat dari simpang rumah saya. Polisi kehutanan. Hutannya tak ada lagi. Habislah. Alhamdulillah masih ada tersisa sedikit lagi. Itulah yang dijaga sedikit itu. Apa maknanya? Salam Greenpeace. Salam. Makanya kalau kita pergi ke arah Bangkinang, selamat datang Kabupaten Kampar. Program sejuta pohon. Di Jawa Barat digalakkan menanam pokok kayu. Satu orang yang mau nikah mesti bawa satu bibit pokok kayu. Yang mau nikah bawa satu bibit. Yang mau cerai bawa dua batang. Bagus. Jadi menggalak di Sumatera Barat, marilah kita datanglah menteri sama presiden dari Jawa mengambil acara reboisasi penghijauan. Marilah kita galakkan penanam. Galak satu orang dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau engkau sudah mau mati. Sudah mau mati dah. Dengan apa muda? Sikit lagi mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tangan ada bibit kurma, ada tangkai batang biji buah kurma. Jangan kau mati sia-sia. Lalu tanam. Paling agresif tanam. Untuk apa nanam kurma kita sudah mau mati? Takkan sempat memakan buahnya, takkan sempat bernaung di bawah atap daunnya yang rimbun. Untuk apa ditanam? Habis tanam kurma, mati. Orang Islam bukan sekedar mati, pahalanya akan tetap mengalir. Datang orang ke Masjid An-Nur, ditengoknya ada pohon kurma sedang berbuah. Pak pengurus, boleh minta sebiji? Boleh. Dimakan, mengalir pahalanya kepada orang yang mati. Kita benar walau sedikit tamrah, selamatkan dirimu dari api neraka walaupun sebelah korma. Ada sebelah korma, sebelah ke mulut kawan, sebelah ke mulut kita. Bro, friend, nih sedikit tanda terkena. Kalau banyak makan sendiri. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah korma. Sebelah korma. Kalau ada orang sanggup berbagi satu ton korma, maklum banyak. Ada orang sanggup berbagi dengan satu karung korma, maklum banyak. Sebelah korma dia sanggup berbagi. Ini luar biasa. Idza tabakhta, kalau kau masak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Untuk apa? Ada mahasiswa di situ, tolong antarkan mahasiswa. Ada di situ fakir miskin, tolong antarkan. Alhamdulillah sejak ceramah Ustaz tentang membagi kuah kemarin, ibu itu masih kuah. Sekali itu tak pernah daging. Cobalah Ustaz carikan yang daging hadis dengan daging, kenapa? Itu hadis jangan dipahami tekstual. Apa maknanya? Sedangkan mengisi kuah aja dapat pahala, apalagi dah daging. Nah, ini saya tidak ingin jamaah Islamiyah memahami hadis ini tekstual. Gara-gara Ustaz Somad itu kemarin itu berubah ini mendunia. Kuahan topah tak kalau kamu masak, fa'adfir banyakkan ma, banyakkan air. Maka saya pun banyak itu air sampai 14 fa'adfir ma'ah, banyakkan kuah. Kuah kuihnya udah ada. Saya dimuliakan di Masjid Islamiyah ini luar biasa. Pak protokol menyebut Ustaz Kondang sampai dua kali. Ustaz Kondang kita, Kondang itu artinya kodok diunyam. Dikasih pula kue dari
dari mulai depan masuk, saya tak ada menengok pokok rambutan, tak ada pokok pisang, tak ada, tapi buahnya ada. Orang bukan buah pisang, buah duku, cuma sayangnya plastik yang tak dibuka. Maksudnya nanti setelah mengajar. Begitulah saya dimuliakan, dihormati. Apa jabatan Abdul Somad itu? Rektor? Tidak. Dekan? Tidak. Apa jabatannya? Tidak ada jabatan apa-apa. Dia dimuliakan hanya karena membawa ayat yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dimuliakan jamaah Islamia. Kenapa? Karena dia membawa hadis-hadis yang pernah keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gitu apa? Menumpang tua. Bahasa orang Melayu, ustaz itu menumpang tua kepada tua apa? Tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimuliakan Allah, sedangkan menumpang tuahnya aja kita dimuliakan. Malam ini tak ada yang dapat kursi, saya aja yang dapat kursi. Dengar, kenapa ustaz dikasih kursi duduk di atas? Tua, banyak lebih tua, berilmu, banyak lebih berilmu dari saya. Yang berdaging, banyak lagi saya paling berilmu. Kenapa ustaz dimuliakan? Karena saya diminta berceramah menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama saya tengok gambar ni tadi. Gambar siapa lah? Masya Allah. Begitulah jamaah Masjid Islamiyah memuliakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti insyaAllah. Ya Ammi, wahai pakcikku, wahai pamanku, wahai adik, saudara kandung ayahku, bersyahadatlah engkau, kata Nabi kepada Abu Talib, supaya bisa aku beri engkau syafaat. Syafaat artinya penolong. Satu-satunya yang bisa menolong kita, mazalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya? Yang bisa memberi syafaat dapat legalisir izin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya apa? Syarat pertama orang dapat syafaat, bersyahadat. Makanya tadi kita berapa kali bersyahadat? Kita hitung sama-sama. Azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu solat sunat qabliyah isya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Habis itu iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang iqamah jangan ngobrol. Nyium muazzin iqamah dia sekalian. Iqamat jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Kalau dia ngajak ngobrol enggak enak lah, Pak Ustaz, dia teman akrab. Jawab aja. Ah, gimana kabar? Asyhadu an la ilaha. Nah, tiga kali. Masuk salat Isya. Tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Empat kali. Tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Lima kali. Habis itu ba'diyah Isya. Baru solat isya saja kita sudah mengulang syahadat 6 kali. Nanti malam bangun tahajud, ulang lagi syahadat. Besok solat subuh, ulang lagi syahadat. Menjelang matahari naik, solat duha, ulang lagi syahadat. Solat zuhur, ulang lagi syahadat. Condong matahari, solat asar, ulang syahadat. Kenapa syahadat ini ulang? Akad nikah. Saya diminta tausiah nikah. Macam-macam tausiah Ustaz Somad. Saya kalau tausiah mati itu menangis saya. Ingat mati, lu tausiah nikah, ingat nikah pula. Tausiah akikah, ingat anak lu. Tausiah nikah, lupa bini. Mati, lahir, nikah. Tausiah. Apa kata Pak Kuat? Tolong calon mertua,
Istighfar ya, tiga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Syahadat Pak. Asyhadu an la. Kenapa disuruhnya bersyahadat? Dia takut mungkin tadi ada yang batal syahadatnya. Sehingga kalau syahadatnya batal, wali itu tidak sah menikahkan. Karena dalam hadis dikatakan, la nikaha tidak sah nikah. Illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, adil. Orang yang tak bersyahadat tidak adil. Hati-hati, calon mertua, calon adik ipar, abang ipar, mewalikan, aku nikahkan engkau dengan adikku, rupanya dia tidak adil, nikahnya tidak sah, maka Pak Kua ingin supaya nikahnya jangan rusak, bersyahadat dulu Pak, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Pak Ustaz, calon istri saya itu mu'alaf Pak Ustaz, siapa namanya, Raja Gugup. Siapa walinya Pak Ustaz? Ayahnya kan tak bersyahadat. Ayahnya sudah masuk Islam belum? Pamannya tidak. Jadi siapa walinya Pak Ustaz? Fasultan waliyun man la waliyalah. Walinya wali hakim. Wali hakim siapa Pak Tua? Saya sebagai kuasa Tuhan menikahkan engkau dengan si Tuhan. Orang yang tak bersyahadat tidak bisa mewalikan. Orang yang tak bersyahadat tak diterima di hadapan Allah. Maka kita ulang-ulang-ulang syahadat supaya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Supaya ketika pas mau mati nanti mudah diingatkan orang. La ilaha illallah. Kenapa? Karena itu diulangnya satu hari supaya dikuatkan tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali. Petang pagi siang malam, petang pagi siang malam. Allah bisa karena biasa. Terbiasa dia mendengar itu. Kalau sudah dengar azan. Tapi kalau tak terbiasa syahadat. Oh. Bukui mulut orang ngajar di rumah sakit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kebetulan bapak itu polisi ada pestonya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ditunjukkan bala anak mati suul khatimah. Makanya kita selalu minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Apa makna husnil khatimah? Mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Ustaz, saya sudah bersyahadat bolak-balik, syahadat bolak-balik, apa cukup syahadat saja? Dah. Syarat syahadat apa dia? Wal amal, 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 action. Tidak hanya sekedar di ujung lidah di tepi bibir. Kalau ada orang rajin syahadat, tapi tidak beramal, itu namanya syahadat lipstik, syahadat basa-basi, syahadat mujamalah, syahadat pencitraan. Mesti ada action amal. Tentara wajib lari pagi. Patri R, Patri B, lari pagi. Kenapa? Tentara wajib lari pagi. Karena dia akan menghadapi penjajahnya. RRC, Cina, PKI, sudah siap mau menyerang. Kalau tidak mau lari pagi, jangan jadi tentara. Kalau sudah jadi tentara, wajib lari pagi. Begitu juga dengan sholat ini. Siapa yang sudah bersyahadat, wajib sholat subuh. Kalau tak mau sholat subuh, jangan bersyahadat. Nanti kalau mati kemana kami antar? AKBP Santa Maria. Tapi kalau orang Islam, maka ada BSKM, Serikat Kemalangan, ini jenazahnya kita urus. Tapi jangan lupa, syahadat ini bisa tercabut daripada. La yasni zani'ina yasni wa huwa mu'min. Kalau ada orang berzina, imannya lepas. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Kalau ada orang mencuri, imannya copot. Wala yasrabu as-sariqu hina yasrabu wa huwa mu'min. Kalau ada orang pakai narkoba, sabu-sabu, mix-mix, bir, tua, kasbah, kampung, vodka. Apa pula Ustaz ini? Makai itu. Maka dia pun akan tanggal. Yang minum khamar imannya tanggal, yang berzina imannya lepas, yang mencuri maling imannya copot.
datanglah yang meriwayatkan hadis itu namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mendengar muridnya namanya Ikrimah. Datang Ikrimah bertanya, Ikrimah itu laki-laki. Ya ibnu Abbas, ya bisa iman itu lepas dari badan? Kan selalu diucap di murid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la, bisa lepas. Cocok. Gimana ceritanya? Wasyabbaka baina asabi'ihi, dijalinnya jari jemari. Summa naza'ah, dilepaskan. Hakadha yunzamul iman, beginilah iman dilepas. Begitu dilepaskan, tengok iman lepas. Iman lepas, kapan dia balik lagi? Ina taba, ketika dia taubat, iman balik lagi. Oh, jadi kalau gitu Pak Ustaz, iman itu bisa cucu cabut, ya? Bisa lepas, bisa masuk balik. Bisa. Makanya kalau ada ibu bapak tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba astagfirullah, itu imannya tidak lepas dari itu. Cuma balik, astagfirullah. Bahwa iman bisa balik lagi ke badan, hadis sahih. Tala ketika dia taubat, ada iman masuk. Yang jadi masalah, apakah malaikat Israel malakul maut mencabut iman dalam keadaan sudah balik atau sedang coba? Baca di Quran, berinisial X mati di dalam parit sesudah meminum kopi. Diperiksa sama dokter, minum kopi kok mabuk, rupanya kopi campur spiritus. Mau beli kampur, beli tua, duit tak ada. Gimana, tapi mau mabuk juga, buat kopi. Setelah kopi, tuang spiritus. Dulu zaman saya kecil, spiritus untuk lampu strongking. Ini enggak, diminum apa tak menyala api di dalam. Kepanasan, panas, panas, masuk kepada, mati. Kira-kira orang yang mati minum miras oplosan itu, imannya sudah balik atau masih di luar? Oh, saya tak tahu, ibu-ibu tahu. Masuk di luar katanya. Masuk akal, karena begitu dia minum kopi itu berkunang-kunang, dia tak sempat istighfar. Mana sempat dia istighfar? Andai dia istighfar, ingatannya sedang blank, sedang error, sedang gila. Itu tidak hanya menimpa di koran, anak-anak kita pun bisa. Anak-anak kita dibelinya lem kambing, ditariknya. Keputusan kabel-kabel kami. Habis. Datang Pak Kapolsek menempeleng anak yang mengisap lem kambing. Ketopak. Goyang kepalanya itu juga. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sambil mabuk dia ngomong. Ayah, error, rusak kepalanya. Makanya malam ini anak-anak banyak datang, alhamdulillah. Kenapa? Sikit banyak masuk ke kepalanya. Dari kecil terlonjak-lonjak, terlompat-lompat, terlari-lari, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak bawa anak. Banyak orang tua yang aduh, jangan ribut nah, nanti Ustaz itu marah. Nah, Ustaz itu tak marah. Kenapa suaranya tinggi? Memang setelannya dah begitu. Tak bisa diturunkan. Sedangkan di bawah ke masjid aja banyak yang jadi hantu dah besar, jadi angkau. Apalagi tak dibawa ke masjid, maka dia bawa ke masjid. Ada pengajian bawa, ada wirid yasin bawa, ada maulid nabi bawa. Abu tadi ulimlah abis midatil aliyah mustadirah. Sekali pun saya belajar. Loh, kenapa Ustaz bisa setiap kali mak saya mendahan, saya ikut? Asal ada orang ayu anak, saya ikut. Mak saya baca bersanji, marhaban. Marhaban ayyanun. Saya ikut aja, lari soal lompat sini. Ikut, bukan saya mau belajar marhaban. Yang saya tembak satu aja, kul-kul, sama terayam. Tapi ternyata singgah kalimat itu ke telinga tak sengaja.
Berapa banyak kita tak pernah menghafal surat tapi masuk ke kepala kita. Berapa banyak kita tak pernah menghafal doa. Tadi saya baca doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat. Demi Allah, tak pernah tu saya baca pakai kertas. Doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan. Itu tak pernah kita hafal pakai kertas. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering mendengar waktu salat di masjid. Makanya imam yang membaca doa itu pelan-pelan. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Anak-anak di belakang itu ngapal. Kalau bacaannya tak betul, ya tak betul juga bacaan. Nanti anak itu pulang dipanggil sama mama. Sini tak baca doa. Entah lama gitu bunyinya tadi. Karena dia mendengar. Berapa banyak kita hafal surat-surat pendek, tak pernah kita hafal pakai Quran. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atsraba. Tak pernah saya hafal pakai kertas. Kenapa bisa masuk ke kepala ustaz? Ada guru favorit saya dulu waktu sekolah, namanya Ustaz Azizmal. Saya senang betul kalau dia baca Quran. Kemarin ditakdirkan Allah jumpa, datang dia ke UIN, ketemu sama rektor, jadi dosen internasional di College University Islam Antarbangsa Selangor, Malaysia. Ustaz apa Somad, Masya Allah. Saya Ustaz hafal innalil muttaqina mafaza, tidak pernah saya baca dari kertas. Karena Ustaz dulu selalu baca ayat itu. Asal salat maghrib, salat isya, ya imam saya dengar belakang. Ingat, Masya Allah. Begitulah anak-anak kita itu cerdas membaca. Bawa dia ke masjid. Kenapa? Inilah yang akan menolong dia mengingatkan. Syahadat diulang, diulang, diulang. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan tanah karena selalu dilewati. Dulu semak itu Pak Ustaz. Kenapa sekarang lapang selalu dilewati? Lewat, 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 lewat. Mati rumput itu semua. Begitulah kita ulang syahadat. Tapi ingat, kita baca di Quran. Kakek-kakek umur 70 tahun, maaf, 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 cakap, mati di lokalisasi. Dalam keadaan bugil, mati bersinar. Umur 70, dimakan pil Viagra 3 biji, mati kontak. Kap 70, kap 70 dikasih minyak pesawat, mentok mati. Kira-kira apakah sebelum mati itu dia sempat beristighfar atau tobat? Sekarang bapak belum menjawab, tidak. Tadi ibu betul, tidak sempat dia tobat. Niat dari rumah bersina, sina, sina, sina. Saya pernah ceramah ke salah satu kampung. Mana tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, ya. Apa masalah di kampung ini, Pak? Saya tak mau cerita masalah sakit perut. Orang sakit perut dibawakan potre, tak cocok. Orang sakit kepala dibawakan entrostop, tak nyambung. Apa masalah di kampung ini, Pak Haji? Di kampung kami ini, Pak Ustaz, masalahnya kenakalan atu-atu. Di Pekan Baru kenakalan remaja. Di sini Pak Ustaz, orang asal habis menakik gota, panen, pergi ke pasar, jual, langsung dia pergi ke kafe. Maaf, cakap berzina di kafe. Nanti balik dia ke rumah. Belum banyak orang kena sifilis di kampung ini. Ya, IVF saja yang belum lagi Pak Ustaz. Umur-umur berapa? 50, 60, pergi. Habis panen gota karet, berzina di kota. Kawan ini Pak, iya. Kenapa begitu? Karena maklumlah Pak Ustaz, dulu waktu muda susah menderita. Balik ke rumah menengok bini meleleh air mata. Menengok anak-anak gadis cantik-cantik, akhirnya berzina mereka sekarang. Ini yang mau diceramahi, iya. Berat ini Pak. Kalau menceramahi anak-anak muda, kuat suara saya nanti. Siapa yang berzina? Mereka jahanam tempatnya. Orang tua begitu kan? Datang sakit jantungnya mati dia.
Nombor 4 tahajud. InsyaAllah puasa. Alhamdulillah, selama saya malam itu tak ada yang mati. Apakah mereka tobat? Allah malam. Yang jelas saya mau menceritakan, orang berzina imannya tanggal, orang minum khamar, narkoba imannya copot, orang yang mencuri makan riba, makan haram. Nabi menyebut tiga, sesungguhnya yang tiga itu adalah simbol mewakilkan segala dosa-dosa. Jangan sampai. Makanya sebelum tidur malam, nanti pulang dari sini berwudu dulu. Nama itu Rabbal Hadasil Aswari Listibahati Salati Fatuh Alayya Lillahi Ta'ala Usalli Sunnat Al-Witri sembahyang witir 3 rakaat. Kalau tidak bisa 3 rakaat, 1 rakaat. Kalau tidak mau salat witir, salat sunnat wudu, usalli sunnat al-wudu atau usalli sunnat al-taubat. Habis itu tidur. Andai mati malam ini, InsyaAllah mati husnul khatimah, karena dalam keadaan suci dan habis salat. Bismika Allahumma ahya wa amin. Sekarang orang banyak tidur, sholat sunat tidak, berwudu tidak, berzikir tidak, terakhir update status. Rasa-rasanya mau mati mana? Mati. Tanya orang, apalah tanda-tandanya bu, suami ibu itu mati? Apa isinya? Rasanya mau mati mana? Mati betul lah. Badan kepada Allah. Mau tidur malam, ingat kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amin. Dunia zaman sekarang super canggih. Orang sudah banyak lupa diri. Dirinya dia lupa. Dulu orang yang diurusnya anak dia. Dulu orang tak pernah dia pikirkan yang dia urus anak dia, bini dia cukup. Orang sekarang dah anak artis dia urus. Anak pejabat dia urus, anak gubernur dia urus, anak Hermansyah dia urus, anak semua dia urus. Apa tak pusing kepala? Makanya salah satunya kata orang-orang yang di internet itu, cara supaya menjalani hidup dengan tenang adalah ikut yoga. Pasang dupa di tepi kolam, memerici air, pejamkan mata, naikkan kaki kanan ke paha kiri, tarik nafas panjang, hembus, Musa, Musa. Yoga, orang Islam yang ikut yoga kafir, neraka jahanam tempat, karena itu ibadah orang Hindu. Tuhan besar namanya Brahman. Tuhan besar namanya Brahman. Brahman ini memercik keluar Atman. Atman itu masuk ke dalam badan. Bagaimana cara menyatukan Atman dengan Brahman? Diikat dengan yoga. Yoga artinya menyatukan Tuhan kecil yang ada di dalam dengan Tuhan besar. Tuhan besar itu namanya Gusti. Tuhan nan ketek gua namanya Kaulo. Menyatukan yang besar sama yang kecil, Manunggaling Kaulo Gusti. Bukan ajaran besar. Kita tak perlu itu. Stres, depresi. Orang Islam tidak akan stres, depresi. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Bukan dengan cara pegang ini, pejam mata, husa, husa, husa. Cukup dengan sholat. Ada kiblat. Usalli sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Besar masalah ini kecil. Karena aku mengadu kepada yang maha besar. Allah besar kepada Allah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukratan wa asila, wajahtu wajhiya lilladhi fatara samawati. Aku hadapkan wajahku bukan ke gubernur, bukan ke menteri, bukan ke presiden. Hadapkan wajahku kepada dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal inna solati solat. Tapi jangan diterjemahkan. Tak boleh dibaca diterjemahkan. Kalau diterjemahkan batal solat. Inna solati my praying. Wa mahyaya my life. Wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you oh my God. Yang penting paham saja. Apa yang dicakapkan itu paham. Sehingga kita, saya tak menyuruh Bapak Ibu menghafal. Harus dihafal satu-satu. Nah, inna salat wa nusuki wa mahyaya la syarika la wa bidzalika. Yang pertama, la syarika la wa bidzalika.
Salat itu perenungan, serahkan kepada Allah. Ini salat Allah. Ada yang tak bunyi sama sekali. Upaya mencetil di awal salat yang menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di akhir salat dia serahkan lagi at-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan, salawatul, segala salat-salat, doa-doa, thayyibatul, segala semua yang baik-baik lillah. Connect dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tiga jari ditekuk, yang satu ini megang ujung bulat, yang ini turun ke bawah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Naik telunjuk pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Dua cara, bisa begini, yang satu lagi begini, begini. Ada pun begini, John Harrison. Telunjuk hanya bergerak sekali saja naik ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Konek tunjuk, konek mulut, konek hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tak turun. Mata menengok ujung telunjuk. Tadi mata menengok tempat sujud, sekarang mata menengok ujung. Yang ditengok itu telunjuk awak, bukan telunjuk awak. Jangan lagi ikut-ikut internet. Semua cari di internet. Sedang galau nih, obat galau. Macamlah ikut mazhab. Mazhab apa? Dulu ada namanya mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Dia tak, kalau mazhab apa? Mazhab Usa-Usa. Usa. Tarik, kata instruktur. Tarik, 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 tahan. Mati. Bukan sehat. Makin besar kota, makin metropolitan, maka hiburan makin banyak. Karaoke, main club, internet, warnet, makin banyak. Apa yang dicari orang di warnet itu? Ketenangan. Tanyalah anak muda yang sibuk di warnet itu, apa yang kau rasakan di warnet? Tenang, Pak Ustaz. Saya ketika menembak musuh-musuh itu rasa tenang. Fly rasanya di awan, melayang. Orang-orang yang narkoba tertangkap BNN, Badan Narkotika Nasional. Fly. Datang polisi mau nangkap, bukan nampaknya polisi, bidadari. Hai, bidadari. Masuk. Apa yang dicari orang di karaoke? Ketenangan, ketenangan, ketenangan yang hilang. Ketenangan itu ada di rumah. Baiti, rumahku surga. Bidadarinya mana? Istrimu itulah bidadari. Tapi tak macam dia lagi, anggap aja lah. Begitulah, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada syariat Islam. Pakai khamar haram, najis. Khamar itu najis, haram. Rijisun innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansar menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib. Rijisun najis min amal syaitan, perbuatan syaitan. Fajr tadimu, jauhi, tinggalkan, najis. Bersihkan diri. Galau, susah, stres, depresi, putar keran, basuh tangan. Tapi air yang membersih hanya di luar. Air tak bisa masuk ke kuku-kuku lepannya, potong kuku. Asbaraka hai Abu Hurairah, kukumu inna syaitana yaqudu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Saya tengok anak gadis kuku panjang. Lama saya menunggu, di mana dia cebok? Kalau sempat ada anak gadis kuku panjang jual lontong, tak mau saya. Terus saya tengok mahasiswi hitam. Dulu anak gadis madu kalau kuku hitam. Ini hitam.
Anak mahasiswi lokal saya bukan reses. Ini kenapa buku hitam? Bapak jadul ketinggalan zaman. Ini bukan kutek, Pak. Ini black henna. Henna kan airnya. Oh iya, memang atas black henna, bawah black daging. Oh, hari Jumat pagi, seminggu sekali Jumat pagi potong. Saya sedang menjelaskan di lokal. Adapun hadis itu anak-anak sekalian, hadis yang paling tinggi adalah hadis sahih, di sahih namanya hadis hasan, di hasan namanya hadis dhaif, di dhaif namanya hadis maudhu. Kalau rawinya satu namanya gharib, kalau rawinya dua namanya aziz, kalau rawinya tiga namanya masyhur. Kalau dia lebih daripada itu namanya mutawatir, kalau lafaznya sama mutawatir lafzi, kalau lafaznya beda maknanya sama mutawatir ma'na. Tiba-tiba ada yang di belakang senang motorku. Saya datang ke sini juga. Bapak, saya tanya, kau tak ada waktu lain untuk tapi saya tak marah. Saya tak marah, saya paham mungkin dia banyak seminar macam-macam. Untuk buku dulu. Panjang. Apalagi kalau dokter, bidan, perawat rumah sakit, buku panjang, hitam pula. Masuk ke tempat ke orang pasien-pasien. Ibu sakit. Meninggal sakit, itu malaikat maut. Inna syaitan yang pun matalah. Carilah agama di dunia ini. Carilah agama di dunia ini yang memperhatikan kuku, bulu hidung. Bulu hidung? Ini panjang pula bulu hidung daripada hidung lagi. Apa? Yang sampai orang ngobrol sama kita, dia senyum dia sama kita, kita sangka kena ramah. Rupanya dia yang bercabang. Ini Islam itu agama simpel sederhana. Pergi bapak ibu ke simpang sana, simpang dekat mall SKA, iklan besar-besar, gosok gigi anak anda 3 kali sehari. Lama saya tengok, 3 kali sehari kata kau. 3 kali sehari kata dia gosok. Islam mengajarkan berapa kali? Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa. Suruh mereka gosok gigi anda pun di sholat. Setiap kali mau sembahyang gosok gigi, asal mau sholat gosok gigi. Makanya bahwa ada imam itu diletakkannya siwak. Luruskan sholat, luruskan sholat. Itu sunnah. Gosok gigi sebelum sholat luruskan sholat, bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Karena ternyata di dalam pohon siwak itu terkandung zat-zat menghilangkan panas dalam, menghilangkan bau busuk, menghilangkan. Innal malaikata tata'adza, malaikat itu terganggu dengan bau. Tanya ini malaikat catat terganggu. Tak kau catat? Maaf, menengah. Nah, supaya yang harum-harum, berangkat pakai parfum. Parfum wangi. Tadi siang saya dapat kiriman parfum 2. Masuk WhatsApp. Ustaz, sudah sampai parfum dari Jakarta. Oh, ibu yang ngirim. Ya, terima kasih. Jazakumullah. Kirimnya parfum. Mereknya Ain Waudal. Artinya kayu gahalu. Dia pergi ke Makkah, dibelinya kayu gahalu dari Jakarta, kirimnya pakai kepukan batu. Saya pakai. Mana? Diciuman gak sampai sana? Gitulah. Terus kayak harum-harum semerbak. Tapi jangan pakai alkohol. Alkohol itu najis. Bahkan ada yang menyebut katanya alkohol itu dari babi. Ada, tapi alkohol. Ada yang menyebut. Tak iya, tak tidak Allah mahal. Bayangkan kalau pakai babi. 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 Babi berdoa. Mana diterima Allah SWT? Pakai yang pakai non alkohol bersih. Tadi saya ceramah jam 8.30. Sekarang jam 9.37. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuma pengurus masjid Islamiyah memang kecil tapi 4. Setengah jam. 4 jam ini. Jadi ini. Islam mengajarkan bersih sampai bulu ketiak. Naftul ibti, mencabut bulu ketiak dalam hadis dicabut bukan dicukur. Iya, anak-anak jangan anak hadis bulu ketiak dicukur. Bulu ketiak dicabut.
lu gentiannya cukur, tumbuh kasar gitu ya. Cari yang suka browsing di internet, cari agama di dunia ini yang mengajarkan potong kuku, bersih gigi, mulut bersih, bulu hidung, bulu ketiak. Begitu halusnya ajaran Islam. Seandainya Nabi Muhammad itu tinggalnya di Yunani, tak ada yang aneh. Yunani tempat orang filosof, Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, orang filosof. Di jazirah Arab Badui, orang primitif, lahir seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kesucian, kebersihan. At-tahur syatrul iman, suci bagian daripada iman. Orang yang tak suci tak beriman. Suci tapi tak cukup hanya suci, muka sudah, gigi sudah, kuku sudah, rambut sudah, kepala sudah. Ini banyak orang sekarang cantik, sekarang gak apa-apa. Kotor, bergerak, dodol-dodol. Islam bersih. Makannya, minumnya, bersih semuanya. Tapi hati, ya, selesai wudhu, badan sudah. Allahumma ja'alni syahadat asyhadu an la ilaha illa anta syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Hati itu di mana Pak Ustaz? Di kiri. Hati apa jantung? Jantung. Tapi kita sudah terlanjur menjelmakannya hati. Hati nurani. Sebetulnya jantung besarnya sebenarnya sebesar genggaman. Kalau ada orang gemuk badannya besar, orang Afrika besar, Ustaz Somad jantungnya sebesar itu. Di mana letaknya sebesar itu? Yang berdegup meletakkan jantung. Duk, duk, duk. Kalau mikrofon yang mantap itu dengar. Agak-agak. Coba rasa. Saya masih ada. Masih ada? Kalau tak ada, baju dah mati. Biar kami sholatkan jenazah. Allah fil jasadi mutlah. Ketahuilah di dalam badanmu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat. Kalau dia rusak, rusak. Apa itu? Jantung. Periksalah ke rumah sakit. Datanglah bidan membawa balon kecil warna hitam yang dipencet-pencet apa namanya? Saya mau ikut tes PNS dosen dulu, ikut. Ustaz Somad mau ikut tes ya? Iya. Tengok ijazah semua berkas-kas kutub. Oh, ada kurang Pak Ustaz. Apa Pak? Surat sehat. Ragu dia saya sehat. Wah, pergi saya ke Harapan Raya. Ada puskesmas. Wow. Wah, jantung bapak enggak normal. Cantik pula kan. Saya belum nikah waktu itu masih belajar. Ah, itu cerita masalahnya. Kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Apa namanya? Jantung koroner. Rusak, katup jantung, macam-macam. Maka itu simbol. Makanya waktu Isra Mi'raj dibelah, waktu Nabi masih kecil dibelah. Kenapa? Dikeluarkan yang kotor-kotor. Kalau Nabi malaikat datang membersihkannya, kalau kita, kita berusaha minta Allahumma tahir qalbi, sucikan hatiku minal hasadi, dari penyakit hasad. Yang paling mengerikan di antara penyakit hati ini adalah Bapak Ibu hafal semuanya. Wa min syarri hasidin ila hasad. Nama penyakitnya hasad. Nama orang yang terkena penyakit hasad itu hasidin. Mohon maaf kalau ada nama yang Pak Hasidin. Aku berlindung dari penyakit hasad. Makanya ayat itu dibaca sebelum tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathatin fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladzi yuwaswisu fii shudurin nas, minal jinni wan nas. Tiup ke tapak tangan.
usapkan ke wajah, usap ke kepala, usap ke badan sebelum tidur malam. Ruqyah sendiri takut diganggu setan hantu jembalam tanah, khusus yang gadis-gadis, mana tahu anak lajang suka karena ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta ditolak, Dimas Kanjeng bertindak. Nah, kalian bekali diri. Sekarang banyak anak gadis diganggu jin, diganggu setan. Kenapa? Celana jin itu dipakainya. Kenapa? Karena dia disantet orang lain, cakapnya kasar. Dek, boleh minta nomornya, nak ke laut aja. Sakit dan celana. Diambilnya yang mudahnya, dicurinya rambutnya, disantetnya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min syarri hasidin idza hasad. Kenapa iblis tak mau sujud kepada Adam? Hasad. Kenapa Bani Israel tak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Hasad. Apa hasad itu Pak Ustaz? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaihi. Senang. Hasad itulah yang membuat jantung koroner. Hasad itulah yang menaikkan darah tinggi. Hasad itulah yang membuat macam-macam. Saya nanya langsung ke dokter jantung. Ini bukan ngomong masalah ngomong. Pak dokter, ya, kenapa orang tidak makan kambing, tidak minum kolesterol, tidak minum susu, tidak makan macam-macam? Kenapa darah tingginya bisa naik? Kenapa kolesterolnya bisa naik? Kenapa gula darahnya bisa tinggi? Sebetulnya Pak Ustaz Somad, ini bukan masalah makanan Pak Ustaz. Terus ini masalah faktor psikologis. Bahasa dokter itu lembut, faktor psikologis. Kalau bahasa Pak, busuan. So hati itu yang membuat emosi. Alhamdulillah Pak Haji, anak Pak Haji sudah dapat menantu ya. Datang saya, Pak Haji anak beliau menikah di Ar-Rahman. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian kedua mempelai. Itu kalau anak hatinya bersih. Coba kalau hatinya anak bapak sama anak dia kan sebaya. Iya, kok anak dia duluan nikah? Iyalah, dia kan pakai pelek. Melihat anak orang lain nikah, kita merasa senang. Memang anak bapak yang nikah duluan, tapi saya senang karena anak bapak itu anak saya juga. Menengok anak bapak, ingat saya anak saya. Cuma menengok bini bapak, lupa sih bini saya. Cuma ada masalah. Mengakui anak orang, anak kita itu biasa. Boleh mengatakan kita senang hati menengok kesenangan orang lain. Ya, kalau hatun ni'mah ala mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Wahai, hati-hati. Itulah pokok pangkal daripada hasad, hasad, hasad. Jumpa kawan kebeng. Mengapa, Pak? Mau setor. Setor apa? Mau berangkat haji. Wahai, hal biasa apa biasa? Wahai, hal biasa. Alhamdulillah. Sempat dibilang, wahai, hal biasa. Plus! Yang berangkat siapa? Saya. Istri ikut? Enggak, istri ikut alam. Kalau sempat dia bilang, saya, istri, menantu, mertua, anak, sama cucu, mati bagi. Padahal kalau kawan kita dapat nikmat, ya kita syukur. Mau berangkat ya? Iya, titip saya nanti air zam-zam ya. Banyak Pak, dia agak 10 ringgit. Senang, senang melihat kesenangan hati orang lain. Alam nasrah leka sadrak. Apakah tak kelapangkan dada orang yang busuk aja itu sempit aja buat sempit dunia aja sempit dunia aja sempit sesempit kepala otak aja itu dunia. Makanya yang pertama kali selalunya Ustaz baca ceramah sebelum baca ayat sebelum sampaikan tausiah, apa kata Ustaz baca? Rabbishrahli sadri, lapangkan dada itu, hilangkan segala. Alah, Ustaz Somad itu ngomong hasad macam dia hatinya udah bersih aja. Hati Abdul Somad pun banyak bergelimang hasad. Hanya saja kita berusaha berdoa kepada Allah. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit hasad ya Allah. Kapan doa itu? Sendiri, tengah malam. Jangan pas di depan orang banyak. Depan orang banyak doanya, oh my. Ya Allah, bersihkan penyakit hasad. Pasti ada orang
Minta kepada Allah Ta'ala supaya dibersihkan. Orang yang dapat nikmat itu kita doakan dia. Ya Allah, saudaraku ini dapat nikmat. Sekarang dia sudah jadi eselon 2. Naikkan, memanjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Dia sudah eselon 2, ya Allah, naikkanlah dia ke eselon 3. Naikkan nanti ke eselon 4. Rupanya tak paham dia bereselonan. Paham dari 2 itu ke 1. Oh, kenapa lagi? Naikkan jabatannya, ya Allah. Berikan dia amanah, ya Allah. Sampaikan cita-citanya, ya Allah. Kalau sampai dia nanti berkuasa, kau titipkan kekuasaan di tangannya, bisa ditolongnya agamamu, ya Allah. Maka apa kata malaikat kepada orang yang hatinya bersih? Amin. Kabulkan doa doa orang ini. Walaka mislum, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ibu bangun malam, ya Allah, anakku berkeluar akrab sama anak dia. Kenapa anak dia yang duluan menikah tapi aku senang? Nikahkanlah anakku ini dengan yang lebih soleh, lebih kaya, lebih baik, ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka bisu, kau dapat yang sama dengan yang kau doa. Tapi orang kalau hatinya busuk, doanya tak baik. Ya Allah, matikanlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia setiap agak 6 bulan. Pernah tak Nabi mendoakan yang buruk-buruk? Pernah. Apa doa Nabi yang buruk? Allahumma la'an Bani Ra'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, la'anlah Bani Ra'il, la'anlah Usayyah, la'anlah Zakwan. Mereka tiga suku yang membunuh dai-dai yang dikirim Nabi. Makanya kalau mendoakan yang buruk-buruk, doakan untuk pemimpin Suriah yang sedang membantai Aleppo. Yang bisa bahasa Arab dalam kunut subuh, kunut nazilah, kunut nazilah. Allahumma al'an, Allahumma al'an zu'ama'ahum wa ru'asa'ahum, Allahumma farriq jam'ahum wa shaddid shamdahum wa ja'alhum fi nuqurihim wal'anhum la'nan tawila. Hancurkan persatuan mereka, hinakan mereka, matikan mereka, la'nan mereka. Oh, saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Dalam solat tak boleh tak bahasa Arab. Selesai solat tadi, selesai solat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Suriah. Tolong saudara kami di Suriah, ya Allah. Tak bisa saya, Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Tolonglah saudaraku yang ada di Suriah, ya Allah. Berikan ketabahan kepada yang ada di Aleppo. Ampun, tak ada apa bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Bahasa apa? Tolonglah saudara-saudara sedulur-sedulur kuning Papua yang bagus. Minta kepada Allah SWT, karena itu pun bisa juga terjadi. Apa hubungan kita dengan mereka? Mereka dengan kita sama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Saya beberapa kali dapat postingan, tak semua bisa saya tengok. Khusus yang anak-anak yang kakinya putus, yang ususnya terburai, yang kepalanya pecah, itu tak tahan saya tengok. Hanya doa saja. Karena kalau saya tengok dulu, tengok lama, lama saya pantingkan HP ini. HP hancur, dia tak macam. Lebih baik itu berdoa kepada Allah SWT. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada kaum muslimin. Anak kecil umur 2 tahun ditangkap mereka, anak orang Islam ini dibawa sama orang Rohingya, diletakkannya di tengah hutan, disetrum. Anak umur 2 tahun disetrum, videonya masih ada. Apa salah dia? Salah dia hanya satu, karena ayahnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, karena emaknya bersyahadat asyhadu an la illallah. Ajaran Buddha yang katanya kelembutan, kebaikan. Saya tak menyalahkan agama, menyalahkan person yang salah, orang-orang ini. Kenapa sampai haji disetrumnya? Begitulah kalau mereka yang berkuasa. Kalau dia yang banyak, kita yang sedikit. Palestina, mereka banyak, kita sedikit. Rohingya, mereka banyak, kita sedikit. Suriah, Syiah yang berkuasa. Syiah, itu menunjukkan Syiah itu tidak Islam. Seandainya dia Islam, tak akan dibantai orang Islam. Karena dia menganggap kita ini kafir. Siapa yang tidak berpaham dengan yang paham, dia kafir. Dan dibantainya habis-habis. Ibu-ibu, tolong berhenti dulu dari Mahabharata, berhenti. Utaran, stop. Perhatikan baik-baik keadaan saudara kita itu.
Tonton baik-baik. Itulah yang akan membangkitkan semangat kita yang luar biasa. Memang kita bisa menolong berangkat ke sana. Kalau gitu saya mau beli tiket di Pak Ustaz mau ke Aleppo. Jangan. Karena keberangkatan kita ke sana belum tentu menyelesaikan masalah. Bisa-bisa kita ke sana malah menambah masalah. Saya tak ingin nanti baca koran, tiga masyarakat Pekan Baru terdampar di Aleppo karena sudah tak dapat lontong sayur tiga hari. Apa yang bisa kita tolong? Bisa memberikan bantuan kirim, tak bisa bantuan doa. Dari sejak kasus Suriah sampai hari ini belum pernah lagi kosong khutbah Jumat. Kalau saya khotib, saya selipkan di ujung, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Suriah wa fi Falastin wa fi Rohingya wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Bantu saudara kami ya Allah. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, tolong orang Islam dan kaum muslimin. Wahdunil kafalat wal musyrikin, hinakan, rendahkan, hancurkan, binasakan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Itu yang bisa kita buat. Udahlah bantu tak bisa, berdoa pun tak mau, mati lah. Tak layak kita tegak di atas muka bumi Allah, mencium udara-udara dari Allah, jantung yang dipakai berdetak dari Allah, darah yang dipakai titipan Allah, roh yang ada dalam badan ini pun adalah amanah. Kenapa sombong tak memperdulikan hamba-hamba Allah? Malam ini kita sedang diingatkan lagi ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam menunjukkan 9.54. Lebih kurang 90 menit saya ceramah. Apa kesimpulannya? Simpulkanlah sendiri. Insyaallah jamaah Masjid Islamiyah ini termasuk masjid tua di Pekanbaru. Oh, saking tuanya belum tiapnya masjid. Baik-baik saja kita dapatkan insyaAllah. Masjid ini memang kecil, tapi sejarahnya, kondisinya, keadaannya kecil tapi cantik, bagus. Keramik sampai memanjat-manjat gitu. Gerakan, bagus. Nah, kita jaga baik-baik. Hidup. Setelah Maulid Nabi, hubungan silaturahim masih lebih baik. Setelah Maulid Nabi, yang sebelumnya tak mau menghidupkan sunnah Nabi sholat berjamaah ke masjid, berubah. Sebelum Maulid Nabi, tak mau menutup aurat berjilbab, berubah. Itu makna Maulid. Kalau sebelum Maulid, setelah Maulid tak ada perubahan, tak ada maknanya. Nah, ini semuanya. Nah, tadi dimaklumkan oleh Pak Ketua, katanya ada yang mau bertanya, mau ditulis di kertas, insya Allah akan saya jawab. Saya maklum, mungkin besok ada yang ada kegiatan, kita tidak kuat panjang lebar. Ada pertanyaan, saya jawab insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.